Selanjutnya kita akan membacakan Iqra 1 pada halaman 15. Huruf sa. Huruf sa sendiri keluar daripada makhraj al-lisan. Lebih tepatnya, ujung lidah menyentuh gusi bagian bawah. Sa. Za a sa. Za ra sa. Sa kha za. Ha sa da. Sa kha tha. Ya za ra. Sa ba ta. Za ra sa. Sa kha za. Za ha da. Sa ya tha. A ba ta. Tha ya ha. Kha da za. Ra za sa.